So, pagi tadi aku dah macam cabut menyebabkan hari aku is because of one thing. Check this out. Ini adalah tripod yang Mike hadiahkan aku. Ini mount aku punya handphone ni dekat sini. So, pagi tadi aku tengah rakam sesuatu timelapse dan tiba-tiba kaki dia patah, you see. One of the tripod legs gone off. Dia patah dan meninggalkan aku punya ni dengan dua kaki. Jadi tripod. Yeah, tripod. Nice one. Tripod ni gagah sebab aku guna dia hari-hari. Aku nak rakam time lapse. Dia panjang dia lebih kurang kaki je. So aku boleh pegang macam ni masa aku tengah vlog pergi jalanan. So hari-hari aku guna, hujan panas, teguk kan. Dah sampai masanya kot dia patah. Aku anggap benda ni sebagai tools untuk buat kerja aku dan memudahkan kerja aku. Kalau dia patah kan, might as well I get a new one. Aku nak pergi Gorilla Park tapi aku tak tahu harga dia berapa. Mahal ke murah aku tak tahu lagi. Tak pergi lagi kedai gambar untuk tengok. Nak dia jadikan cerita, aku boleh sesat. Bandar tersesat kan di sini tak adalah jauh mana. Tapi aku terpaksa ambil intern. Aku tak ingat jalan, aku admit. Memang aku, time tu aku malah nak tengok Waze. Sebab tengah ride motor, usually aku ambil phone aku semua lagi dalam telinga. Tapi time tu aku tak ada mood nak dengar Waze. Dan aku teruslah membawa balik. Nasib baik, aku pernah sesat dekat kawasan tu, which is kawasan Bukit Jalil. So aku ikut jalan telang lama, lalu Sri Paling apa semua tu. Then bila dah sampai 9.20, still aku lambat hari ni. So daripada pagi tadi case tripod aku ni patah, membawa bad mood dia tu membawa aku sampai sampai tengah hari lah basically. Sebab petang aku dah okay lah. Aku pagi tadi aku punya register subject untuk kelas master aku. So semester ni sebagai student part time aku kena ambil 3 subjek dan subjek tu ada kat dalam ni. Aku tunjukkan korang satu-satu berserta hari. Aku tak nak tanya dekat komputer sebab tengah render kan. Jadi ambil masa sikit untuk render tu habis. So in the meantime aku akan tunjukkan korang apa kursus-kursus yang aku akan pilih for the whole pengajian aku. Basically guys, ini adalah study plan yang dirangka oleh UiTM. Study plan, master visualcom, new media, part time. So semester ni, semester 1 aku akan ambil 3 subjek, 1, 2, 3. Yang pertama adalah issues on contemporary in art and design. Yang kedua research methodology, academic discourse in visual analysis. Semua 3 credit hours, which is core, nampak ni, core, hardcore. Khusus-khusus yang yang aku tunjukkan korang tadi tu, aku tak tahu berapa benda setiap satu ini. Mungkin belajar macam tu je kot. Sebab aku tahu masih dia banyak research. Jadi ada project ataupun research aku kena present during that class punya evaluation lah. Kelasnya hari Isnin sampai Rabu, start pukul 6, which is lepas office hour, sampai pukul 9. Bermaksud lepas office hour aku kena caw terus pergi ke Shah Alam, fakulti seni lukis mereka. Dan lokasi kelasnya aku dah dapat, which is aku tak tahu kot kat mana aku akan pergi. Why bother? Lagi satu, jangan menilai rupa aku pada aku yang pakai blazer ni. Sebab office aku sejuk, that's why aku kena pakai blazer. Instead aku sebenarnya pakai roundnet dengan tag. Itu saja. Dan untuk kasut pula, ya, aku cuma pakai slipper.
nyamban. Aku pakai kasut tapi beli nak jual di office. Tapi once aku dalam office, aku tak rasa aku nak pakai kasut. Sebab ya, pakai stocking dan kasut ketika duduk adalah worst feeling ever. Kasih kaki kau comfort ke bau. So basically aku nak caw. Sekarang ni pun dah ya 9 suku lah, 9.30. Aku start edit tadi pukul 6.30 macam tu. Aku transfer video semua. Ya, sekarang ni aku nak caw. Bye guys, thanks you. Jangan lupa subscribe vlog aku, vlog yang ke-102 ni. Terima kasih banyak-banyak pada yang sokong walaupun 19 subscriber je so far. See you guys tomorrow, or should I say in the next vlog. Bye. Aku nak tutup lampu. See you.